membagikannya itu ke vegetarian atau sikca ya, itu mau dikasih apa. Nah, itu banyak vegetarian di toko-toko vegetarian atau masuk toko tahu ya. Nah, ini tulisannya vegetarian chicken. Ini seperti ini. Ini adalah pai bakawi ya. Ini ya, satu lembar itulah seperti ini. Ini dari tepung sama dari kacang-kacangan seperti kacang kedelai, terus jamur seperti itu. Ini nanti saya akan masak ini vegetarian. Saya perkenalkan buat kalian supaya tidak bingung. Dan mungkin kalian heran kenapa majikan tidak makan bawang-bawangan, itu vegetarian Hongkong ya. Ada yang tidak makan bawang-bawangan tapi makan telur. Tunggu esnya ini nanti mencair ya. Terus ntar saya cuci dulu ini. Cuci jamurnya cukup segini ya, jangan sampai terendam karena takut airnya malah masuk ke dalam. Karena jamur itu udah basah bisa menyebabkan sakit tulang atau asam urat seperti itu. Segini aja udah bersih karena di sini jamurnya memang bersih ya. Nah, kalau ini perlu direndam dulu dan kasih garam ya, takut ada ularnya, biar mati ularnya. Jahe, potong jitsi, harus agak banyak ya karena bumbunya cuma jahe, garam. Nah, ini potong sesuai selera. Jadi orang vegetarian itu setiap hari harus ada warna merah, putih, hijau, kuning seperti itu. Karena mereka tidak makan daging. Ini kaipeku. Nah, ini sudah saya cuci bersih, tinggal memasak. Pertama goreng kayuknya ya, cakai bahannya dulu. Minyaknya sudah panas, digoreng sampai kekuningan ya. Sampai kekuningan seperti ini, nah sudah kekuningan, sudah coklat, matikan api, angkat.
Ini rebus air untuk merebus sayurannya ya. Untuk merebus brokolinya sedikit garam. Sedikit minyak. Tunggu sampai mendidih. Tutup dulu. Ini airnya udah mendidih. Masukkan ini untuk setengah matang ya. Kemudian ini minyaknya sudah panas, masukkan jahe. Jahenya sudah menguning. Masukkan jamur dan wortel. Masukkan garam, merica. Sedikit gula, 4 sendok teh ya. Masak jamur itu harus banyak jahe ya, supaya hangat ke badannya. Masukkan. Setelah dimasukkan kaisanya, ini adalah air sama tepung jagung untuk mengentalkan. Taruh di pinggirnya. Oke, selesai. Matikan api. Oke lur, ready alias siap saji, monggo dicoba. Semoga ini bermanfaat untuk kalian yang majikannya makan vegetarian ya. Bye.